Astagfirullah, show apaan tuh sampai satu bulan? Kan di dua tempat, Padang dan Medan. Bos, sudah diperhitungkan kondisi kita, tenggorokan kita. Coba lihat tuh si Santi, suaranya sudah hampir habis. Menyanyi sudah di tempat yang gelap, tidur dengan lampu yang gelap. Sampai-sampai berpacaran pun ya bergelap-gelap. Sekarang nggak usah gelap-gelapan lagi. Huh? Ayah dan ibuku sudah setuju. Tuh mereka di depan. Tadi kan saya setuju, Ani mau dikawin ini hari kek, besok kek. Tadi kan hanya penjelasan saja. Semuanya sudah jelas, tidak perlu diterangkan lagi. Apalagi ibunya Roma, tentunya sudah setuju. Iya kan, Bu? Sebenarnya di perkebunan ini ada seorang yang terhormat dan berkedudukan tinggi. Yang betul-betul mengintai dan ingin mengawinimu, nak. Bahkan dia sudah datang ibunya kemari. Ani tahu maksud Bapak. Dan Ani yakin, Bang Roma tidak mungkin berbuat sekeji ini. Selamat, An. Semoga panjang umur. Terima kasih. Mana Roma? Dia tidak datang. Mungkin sedang sibuk. Di mana-mana, di atas dunia, banyak orang bermain musik. Bermacam-macam, itu jenis musik. Dari yang pop sampai ke klasik. Dugaan Bapak saja, Roma tidak mungkin berbuat sekejam itu. Baik, asal kau tahu saja bahwa aku sudah merencanakan perkawinanmu dengan Insinyur Danang. Kau ciptakan pesta milik orang lain. Roma. Roma. Ibu. Untuk musa yang
hari.